Kes tidak boleh melakukan perkara ini tanpa kerjasama dan sokongan yang padu daripada pihak kerajaan yang memerintah pada ketika itu. I believe it was clear collusion, kerjasama yang dilakukan di mana tender itu pun diserap secara direct nego, wang dibayar tanpa mengikut prosedur yang biasa, iaitu mengikut progress of the project, tetapi dibayar dengan begitu sahaja atas alasan-alasan yang remeh. So saya rasa nak salahkan BNS sahaja adalah tidak tepat. Mereka mungkin hanya satu vessel untuk dilakukan penyelewengan dan salah guna kuasa yang jelas dan nyata. So we want to go after BNS, please. Tapi we want the Menteri Pertahanan, the Perdana Menteri, the Menteri Kewangan, all those people who are involved in making the most important decision, to be held responsible. Jangan kita tangkap yang pilih-pilih ni. Lepas tu jerung-jerung tu kita lepaskan. That's happened too often in Malaysia. Any soalan? Wendy Fahmi, Fahmi daripada Sumber Tinggi. Sebelum ni Wendy cakap apa ni, bilakah apa ni keputusan akan dibuat tentang kerjasama yang akan dilakukan oleh Pakatan Harapan dengan beberapa parti yang lain? Kita perlu bincang lagi. Bila ni tajuk lah. Tapi tajuk tak apa. Tapi kita mungkin tak apa, boleh lah. Kita boleh terima soalan ni. Setakat ni belum ada apa-apa update lah tentang perkara ni. Rasa orang semua tengah tengok isu kapal ni ada tak ada, 6 bilion dah habis dibelanja kan. Jadi orang banyak tengok ke situ dan banyak tengok ke Istana Kehakiman. Isu-isu lain belum sangat lagi. Ada masa sikit. Bagi bila jangka Majlis Presiden bermesyuarat dari semasa ke semasa. Bila ada apa-apa pemakluman ataupun pengumuman, kita akan sampaikan kepada rakan-rakan media. Menteri, anda kata yang bulan ini belum ada Majlis Presiden. Siapa kata? SOS kata. SOS kata. 18 hari bulan. 18 hari bulan ini masih tertangku. Ada apa? Banyak masa lagi. Alasan? Banyak masa lagi. It's okay, tak ada masalah. Always in contact walaupun tak ada yang meeting secara resmi. Dan satu lagi, sebab keadilan juga baru melengkapkan pelantikan-pelantikan pada Sabtu yang lalu. Dan pimpinan yang telah diberi tugasan untuk beberapa portfolio yang penting perlu koordinasi dalaman dulu. Kemudian kita akan, insyaAllah. Apa-apa, we'll let you know. Okay, ada apa-apa soalan lain? Berhubung dengan LCS. kalau tak ada, saya nak bawa isu yang berhubung dengan the attack on the judiciary lah. So saya lihat soal LCS ni dan sebagainya menunjukkan sejauh mana mereka sanggup lakukan untuk mencapai kepentingan kewangan dan politik mereka. Malangnya hari ini kita sedang melihat satu serangan yang terancang yang dilakukan terhadap pihak mahkamah dan judiciary, di mana kononnya Najib dinafikan keadilan kerana tidak dibenarkan untuk adduce ataupun untuk membawa masuk bukti-bukti baru dan ini adalah bukti bahawa mahkamah tak adil. Datuk Seri Najib yang telah kenyang dengan duit rakyat tu dizalimi, tak dilayan dengan baik, tak dibenarkan ini dan itu. Peguam baru pun dah kata nak minta masa yang tambahan dan sebagainya lah. So ini merupakan tindakan-tindakan yang sanggup merosakkan negara kita. Dari segi pertahanan tu satu hal,
Sekarang ini bila kamu taburkan segala fitnah dan serangan terhadap institusi kehakiman, what do you want to achieve? You nak, kamu nak hancurkan keyakinan rakyat terhadap sistem mahkamah? Yeah? Kamu nak supaya negara ini menjadi huru-hara? Yeah? Anarki? Yeah? Tak nak pegang kepada keputusan mahkamah? Mahkamah semua dah tak adil. Kenapa? Kerana tak ikut kehendak Najib. Sedangkan para hakim mengikut prosedur-prosedur yang seperti mana diamalkan di seluruh dunia. Yeah? Iaitu kalau kamu ada bukti-bukti yang baru yang nak dikemukakan, ada syarat-syarat yang kena dipenuhi. Dan bukti-bukti itu telah pun dikemukakan pada para hakim dan mereka telah menolak kerana ianya tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan according to international legal practice. Yeah? Kamu tak boleh tengah-tengah perbicaraan ikut suka je nak tambah inilah, nak tambah itulah dan sebagainya. Yeah? Ini semua merupakan delaying taktik. Ya, begitu juga dengan pertukaran peguam. Sedangkan seperti mana yang dijelaskan bahawa tarikh perbicaraan pun dah dimaklumkan. Peguam boleh sanggup terima tukar peguam. Ya, dan lepas itu bila tak dibenarkan lanjutan, maka dikatakan oh tak adil bagi Najib dan sebagainya. What are you doing? Yeah, what are you trying to do? You want to destroy this country? Yeah? You nak kamu nak hancurkan negara ini oleh kerana kepentingan politik kamu? Yeah? Inilah the extent that UMNO Barisan Nasional sanggup lakukan demi kepentingan politik mereka. Yeah? Amat-amat mengecewakan. Kita kena ada perasaan pertanggungjawaban. Yeah? Kita nak supaya institusi kehakiman itu dihormati, yeah? Keputusan mahkamah dihormati. Ya, jangan main putar belit maklumat dan mengatakan oh hakim tak tahu apa bukti dah tolak. Ya? Hakim dah tahu, dah dikemukakan pada hakim, hanya tak dibenarkan masuk dalam perbicaraan kerana tidak relevan, tidak ada kesan. Ya? Dan ianya bukan merupakan satu bukti yang boleh mengubahkan keputusan. Nothing. Tapi ni drama. Tukar peguam pun drama. Yeah? Ni semua drama-drama yang bertujuan apa? Nak selamatkan Najib sampai kesanggup hancurkan institusi kehakiman. Yeah? You're playing with fire. Tak ada pertanggungjawaban. You're not responsible. You're not fit to be leaders in this country. Yeah? Kamu tak layak untuk menjadi pemimpin-pemimpin di negara ini kalau kamu ada sikap yang seperti itu. Dalam pertahanan negara kamu korbankan, institusi kehakiman pun kamu nak hancurkan. Ya? Saya haraplah rakyat jangan terpedaya dengan mainan dan drama golongan-golongan ini. Kita faham, mereka terdesak. Ya? Mereka terdesak. Tetapi ini bukan alasan. You did what you did, you have to pay for it. Jangan oleh kerana nak lepaskan diri, kamu sanggup melihat semua hancur oleh kerana kamu. Masih. Maybe you want to tambah? No. No. Cuma ada semua. Panas. Gelap. Ini macam ceramah. Ini macam ceramah.